Nah guys, nampaknya Mama Farah masih akan tetap menuntut Cornelia ke polisi atas tuduhan karena telah mencelakai cucunya. Nampaknya Mama Farah tidak akan pernah berhenti sampai ia bisa benar-benar menjebloskan Lia ke penjara. Karena hanya dengan itulah ya guys, ia bisa terhindar dari tuntutan karena sebenarnya Junior celaka karena dirinya sendiri ya guys.